Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua ya. Flow-flower dan juga subscriber-subscriber saya ya. Semoga anda berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Okey. Okey, pada hari ini 17 November 2021 ya. Anda semua sihat ya. Alhamdulillah ya. Saya pun sihat alhamdulillah. Okey. Okey, jadi hari ini DJCD nak bercerita lah ya, bercerita mengenai homestay ataupun rumah sewa. DJCD sekarang dalam dilema ya, keadaan mungkin nak merancang, mungkin nak plan lah macam mana kita nak buat dengan rumah yang kita akan tinggalkan. Rumah yang kita akan tinggalkan ya, bukan tinggalkan terus tapi kita berpindah ke rumah lain ya. Apabila kita berpindah ke rumah lain, rumah yang sedia ada tu kita nak buat apa ya? Selain daripada menjual, tapi itu bukannya pilihan saya ya, sebab sekarang bukan mudah nak cari rumah ya. Kalau kita jual, macam mana pula yang pada masa akan datang ya, aset kita tu ya, kita dah tak ada aset lah ianya kan. Nak buat apa? Buat apa kita jual? Jadi kita ada dua pilihan ya, bila kita tinggalkan sebuah rumah tu ya. Sama ada kita menyewakan kepada orang lain ataupun kita jadikan dia sebagai homestay. Okey, homestay ya. Homestay ni satu satu istilah yang agak lebih barulah daripada istilah rumah sewa ya. Sebab homestay ni istilah dia bermula pada tahun-tahun 2000 macam itulah ya. Dia dah mula wujud ya, homestay. Kalau rumah sewa memang dah daripada zaman-zaman dulu lah ya, dah ada rumah sewa kan. Tapi homestay ni baru ya, konsep homestay ni ya. Konsep homestay ni dia seperti orang menjadikan rumah kita, contoh kita nak cari tempat penginapan, kita cari homestay. Homestay macam satu rumah ya, satu rumah, rumah yang dijaga rapi lah ya, dijaga rapi, di maintain oleh tuan rumahnya, yang mana dalamnya mungkin ada fully furnished ataupun ada perabot dan lengkap semuanya untuk disewakan selama beberapa hari saja ya. Beberapa hari saja, daripada sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, macam tu ya, tak lama kan. Sebab dia fully furnished, dia dah jangka masa yang pendek ya. Kalau rumah sewa tu dia jangka masa panjang kan, panjang. Dia duduk, penyewa tu duduk rumah tu dan selama mungkin beberapa bulan, beberapa tahun ya, dia tiap-tiap bulan dia bayar sewa lah dekat tuan rumah. Tapi homestay dia duduk dalam masa sehari, dua hari, macam hotel, nak menginap ke dalam hotel, macam tu, ataupun rumah tumpangan kan. Dia homestay ni adalah alternatif kepada hotel atau rumah tumpangan ya. Kalau kita tengok hotel bajet ke macam mana kan, dia punya harga macam tu kan, lebih kurang dalam 101 sehari semalam. Tapi homestay ni mungkin lebih sikit lah ya. Sebab apa? Sebab dia lebih luas ya, lebih luas rumah lah kiranya, rumah macam rumah 2 bilik atau rumah 3 bilik ya, untuk dijadikan homestay. Jadi dia punya harga satu hari tu bergantung kepada condition atau keadaan dan juga kemudahan yang disediakan ya. Contohnya kemudahan yang disediakan, ada aircon, ada peti ais, ada mesin basuh, ada sofa, ada katil ya, ada bed apa semualah kan ya, sofa bed dan sebagainya ya, kerusi dan sebagainya lah ya. Selain itu juga ada kemudahan wifi kan, ada wifi, internet lah ya, internet. Dan juga telefon, tapi telefon tak ada lah kan. Telefon dulu-dulu adalah kemudahan telefon, tapi sekarang tak ada ya. Dia biasanya kalau sekarang ni kemudahan wifi, itu pun kemudahannya untuk mungkin kalau pengguna nak pakai lah kan. Kalau tak ada tak apalah kan, itu stay. Dan itu sebab dia punya rate tu tinggi ya. Ada rate tu dalam RM200 ke RM250 sehari tu pun ada ya. Tapi tengok keadaan rumah, rumah besar mungkin dia boleh letak 300-400 kan. Jadi macam tu lah dia gayanya homestay. Jadi homestay ni dia punya maintenance dia lebih
ya, lebih banyak, lebih besar daripada kita menyerahkan rumah tu untuk disewa saja. Ya, kalau kita sebagai tuan rumah, kita duduk jauh, ya, duduk jauh macam contohnya kalau dalam daerah daerah yang berlainan, ya, contohnya kita duduk Kota Tinggi, tapi rumah rumah tu kita ada dekat Johor Bahru, kan? Macam mana kita nak maintain, ya, kalau orang nak keluar masuk dan sebagainya, nak menyediakan, kan, menyediakan macam apa orang nak masuk ke, kita standby lah, macam-macam lah, kan, nak bagi kunci ke apa, nak serah kunci ke, semua itu adalah bergantung kepada jarak antara tuan rumah, biar rumah dengan homestay tu, ya. Kalau makin dekat lagi senang lah, ya, dekat senang. Jadi kalau jauh tu agak susah. Macam mana dia nak maintain rumah tu? Dan mungkin dia gunakan orang-orang lain untuk menguruskan rumah tu. Contohnya kalau nak masuk, ya, sofa kena betul-betulkan apa semua lah, ya. Dan juga kalau dah keluar, kena basuh cadar, kan? Kena basuh apa lagi, sarung bantal dan sebagainya, sebab orang tidur situ, kan? Kita kena basuh, basuh dan bersihkan, ya. Sebab benda tu, yalah, kita, yalah, macam-macam lah, ya, orang-orang yang duduk situ ada penyakit dan sebagainya, kalau ada, kan, kita kena jaga kebersihan, kan, itu yang penting sekali, ya, untuk maintain, kan. Dan satu lagi, kalau masalah payment tu tak apalah, itu bank in tu tak ada masalah, ya. Saya contoh, saya pengalaman saya menyewa di homestay, ya, satu homestay di Putrajaya, ya, masa tahun tu, tahun-tahun 2016, ya, saya sewa homestay itu satu malam 200, saya bayar dia 200, sampai dia kat homestay tu, dia bagi, sebelum tu saya WhatsApp lah, main WhatsApp dia, main WhatsApp, lepas tu dia hantar location, ok, sampai situ dia suruh ambil kunci, kuncinya memang ada letak dekat dalam peti lah, kan, dalam peti, kita ambil kunci, kita buka, duduk dalam dan sebagainya, kita apa, yalah, duduk tidur apa semua lah, kan. Lepas tu nak keluar tu, kunci dia suruh masuk dalam peti tu balik. Dah settle, selesai. Kita tak jumpa tuan rumah, cuma sekadar WhatsApp dan bank in dan sebagainya lah, ya, dan WhatsApp dan sebagainya, macam tu, ya. Itulah dia, konsep homestay yang kita pernah menyewa homestay. Selain daripada itu, homestay dalam bentuk rumah, iaitu apartmen, yeah? Yang tadi apartmen, yang ini dalam bentuk rumah ada yang dekat, tak silap saya, dekat Muar, yeah? Saya pernah sewa homestay satu rumah lah, yeah? Dan rate dia saya tak ingat lah berapa, 200 lebih lah, yeah? Dalam satu hari, sebab kita ramai-ramai nak pergi kerja kahwin, nak pergi kerja kahwin, ada jemputan kahwin, kan? Kita sewa homestay kita tu satu malam, ya, sebelum majlis tu, ya, dah majlis, pagi tu keluar lah, dah settle, kan? Itulah dia homestay. Dan rumah sewa, itu homestay, ya, kalau rumah sewa, tuan rumah lepas kau duduk lah kat rumah aku tu, kau jagalah, kan. Lepas tu tiap-tiap bulan kau bayar gaji, bayar gaji pula, bayar sewa, macam tu, itu je cerita dia, kan. Bayar sewa lagi senang, kan. Dia bank in sewa, tak adalah fikir-fikir nak maintain ke apa semua, kan. Tak perlu, kan, perabot tak ada, tak payah letak, kan, tak payah letak perabot, terus kita so kita tinggal rumah tu untuk penyewa dalam keadaan kosong terus. Kosong, nanti penyewa pandailah dia nak masukkan mesin basuh ke, peti ais ke, apa ke, semua, kan. Itu je cerita dia. Jadi terpulang pada anda sama ada nak jadikan homestay ataupun rumah sewa, bergantung kepada faktor-faktor yang saya telah sebutkan tadi, ya. Untuk yang penting, kita memudahkan urusan kita, kan. Lagi satu, perlu diingat, sewa bulanan untuk sebuah rumah dan sewa untuk homestay untuk sebulan terkumpul tidak sama. Dan biasanya homestay tengok kepada lokasi, ya, lokasi. Kalau lokasi dia tempat yang ialah macam bandar, ya, tempat yang peak, ya, tempat yang padat, mungkin kemungkinan besar dia lebih banyak orang yang akan menginap, ya. Dan penginapan tu biasanya tidak lama lah, ya, dan biasa hujung minggu,
Sebulan tak ada 4 minggu ni lah. Kalau 2, 4, 6, 8, 800. Kan? Kalau lah 8. 4 minggu tu penuh. Kalau 4 minggu tak penuh, kurang-kurang dapat 2 minggu, dapatlah 400. Kalau tak, seminggu dapatlah 200. Macam tu. Tapi rumah sewa, tengok berapa rate dia kat sini. Jadi ni 600. Macam mana kan? 600 bolehlah disewakan kepada orang lain. Kan? Itu kita punya question. Okey, ada lagi satu saya terlupa. Okey. Homestay kita boleh jenguk rumah. Boleh tengok rumah kan, orang keluar kita tengok maintain rumah kita lah kan. Tapi rumah sewa kalau setahun dua tahun kita sewakan kat orang, memang kita tak tahu kisahlah kat rumah tu orang terbalik ke apa benda ke, terconteng dinding apa semua, kita pun tak tahu kan. Sedar-sedar bila penyewa dah keluar baru kita nampak apa condition rumah yang kita sewakan tu. Ya kan? Jadi ada pro dan kontranya untuk rumah sewa dan juga homestay untuk anda. Jadikan paduan ya, sekadar yang saya boleh ceritakan sebagai paduan kepada anda untuk anda fikirkan. Nak jadi rumah ke rumah sewa ke atau homestay. Okey, itu je daripada saya. Semoga bermanfaat untuk anda. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.